Kabupaten Lombok Utara merupakan wilayah yang paling parah terkena gempa. Hingga kini puluhan ribu warga Kabupaten Lombok Utara masih menempati tenda-tenda darurat di pengungsian dan sangat membutuhkan bantuan. GTV bekerjasama dengan Helles Wind Dudley Yemeni Community Association turun langsung ke lokasi warga yang terkena dampak gempa, tepatnya di Desa Sangyang, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara. Dalam kegiatan pemberian bantuan ini, GTV dan Helles Wind Dudley Yemeni Community Association menyumbangkan beberapa bahan pokok dan kebutuhan sehari-hari, seperti beras, mie instan, makanan ringan, selimut, dan juga terpal. Bantuan ini diserahkan langsung kepada masyarakat korban gempa dan warga berharap janji-janji pemerintah untuk dana perbaikan rumah agar segera dapat terrealisasi. Akibat gempa yang 7 skala kemarin itu 100% total ambruk semua. Artinya semua rumah warga semua jadi rata dengan tanah. Korban sendiri yang jatuh berapa orang? Kalau korban sendiri yang jatuh dari hasil gempa ini udah meninggal saja pas hari H sekitar 16 orang. Nah, sehari setelah itu ada meninggal satu lagi. Korban luka-luka parah hampir ratusan. Kalau luka-luka ringan itu hampir 200-an yang luka-luka ringan. Kalau harapan yang utama untuk masyarakat ini, janji Presiden Jokowi yang 50 juta itu segera terrealisasikan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan tanggap bencana ini sampai tanggal 25. Nah, pengalaman kami di Baya, di Sembalun, itu tanggal 12 setelah tanggap bencana, itu sudah ditarik semua relawan. Yang artinya, masyarakat akan menghadapi lebih dahsyat lagi daripada gempa itu. Karena tidak ada yang ngurus mereka. Nah, harapan kami setelah tanggal 25 untuk Kabupaten Lombok Utara selaku batas tanggap bencana itu, kami tidak menginginkan dan sangat berharap pemerintah itu tetap stay mengawal masyarakatnya. Karena sampai tanggal 25 itu masih di tempat-tempat pengungsian. Dari Lombok Utara, Tim Liputan GetTV.